The threads that you want to make the corak. Okay. Yeah. Huh? We don't know yet. Figure it out. The finest of fabric. They want to sing to you one song. Can? Yes, can. Okay. Bersama. Sama lagu. Okay, boleh. Menjadi sahabatku.
Kami semua berasa sangat gembira dapat berkunjung ke rumah lain sini dan kami harap orang-orang tua kat sini rehat sepenuhnya dan mereka akan rindu kami lah sebab saya sama sayang dengan aunty tu tadi. Itu buat ini okey. Jadi kami amat beruntung kerana sekolah kami Spring dapat kami dapat peluang ini untuk mengetahui cara hidup orang-orang tua di sini, di nursing home sini. Dan saya harap pun kita akan menolong orang-orang tua lagi kerana ia amat benda yang baik. Ya, so kita kena buat banyak baik untuk dapat pahala. Berada di sini dan berjumpa dengan mereka semua kerana saya dapat menghargai mereka dan juga saya dapat pelajari tentang pelajari bagaimana untuk berkomunikasi dengan mereka dan juga saya rindu dengan nenek saya, so saya dapat macam rasa berada dengan nenek saya. Tina. Berada di Kuching Waterfront dan kita akan menaiki Sunset Cruise tak lama lagi. InsyaAllah tak akan ada hujan ke apa-apa ke. Kalau hujan nanti then kita terpaksa lah duduk di bawah. Tak menarik sangat lah kan. To see the day 7 the Rafflesia blooming 61 cm. It's not nightly bloom. It has been starting to decay. I'm local here. I'm one of the park guy there will assist you to the jungle here. So on the trek up there, as long as a student walk carefully and quietly, maybe they can see some of the insects. If they walk too noisy, but hopefully they can enjoy the view and some insects on the way. Thank you. So don't worry. Okay, how are you going? How's it going, girls? Ini kita bertuah kerana kita dapat melihat bunga Rafflesia yang akan mengembang untuk hari pertama. Okay, seperti kita semua tahu, bunga Rafflesia ni dia selama 9 hari, 8 hingga 9 hari. Jadi ini kita adalah orang-orang yang beruntung, yang bertuah sekali kerana ini adalah antara kali pertama orang boleh lihat bunga ini mengembang untuk hari yang pertama. Okay, fine. Kita sekarang kena kita sekarang di Gunung Gading dan kita nak tengok bunga Rafflesia yang adalah terbesar di dunia. Ya. Yeah. So, ia baru buka dan kita nak tengok pasal nyari lucky day kita lah. Lucky day. Cakap lucky apa tadi? Lucky lah. Okey, ini adalah bunga Rafflesia, bunga hari pertama. Jadi seperti yang saya katakanlah, kita adalah orang-orang yang bertuah lah. Yang dapat jadi, kalau bunga lihat, hari pertama yang buka. Ini kelopaknya ketiga-tiga dah buka lah. Jadi kalau kita lihat sekarang ni ada banyak lalat-lalat yang dah mula kerumun. Okey, semua dah tengah tunggu. Bila bunga ni buka aja semua akan attack. Jadi masa kehidupan Rafflesia cuma berapa hari? Bunga dia, masa dia buka, anggaran hari pertama sampai ke 6. Tengok suasana yang di sini, dia boleh sampai hari ke 7 juga.
It's all depend on the area. Salam sejahtera kepada tetamu kita, iaitu daripada East Spring Secondary School of Singapore. Okay, selamat datang. Drop, satu drop pun eh. Baru cakap. Apa ni ni sikit-sikit? Belum dia kahwin. Bau. Jam dia tak tidur di rumah, dia tidur di sini. Ya. Dan sekarang kalau kita tengok dia punya dinding, dia dirapatkan sekarang. Aslinya memang disimpan di luar ruang panjang macam ini ya. Kegunaan benda macam ini dipuja supaya dia menjagakan. Dia bukan selain semua. Slow motion dulu. Yeah.